Halo semuanya, kami dari Microlycious Team. Ini prototipe kami yang bernama Microlycious 1.0. Power supply yang kami gunakan berasal dari reaksi elektrolisis dengan menggunakan elektrolit air kelapa tua yang dicampur dengan beberapa larutan lainnya. Nah, di dalam ini ada beberapa tabung yang sudah terisi larutan tersebut sebanyak 100 ml. Dan di belakang sini ada 3 tabung lagi yang belum terisi oleh larutannya. Maka akan kami isi. Setelah terisi semuanya sebanyak 100 ml akan terjadi reaksi elektrolisis. Mobil ini akan bisa bergerak.